Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Berjumpa lagi dengan saya dan Bunda hari ini di channel Keluarga GP. Di awal tahun baru nih ya, masih di tahun-tahun baru. Ya ini semoga semua yang kita cita-citakan di tahun 2022 sebelumnya bisa terrealisasi di tahun 2023 ini. Amin. Nah teman-teman, hari ini kita mau panen sayur ya. Sayurnya nggak banyak teman-temannya, karena kita tanam masih sesuai kebutuhan kita sedikit, dan sebenarnya sudah kita panen setiap hari. Nah hari ini baru kita buat videonya ya. Sebelumnya juga sudah kita buat video perkembangannya dari semai kemarinnya, yang sampai sekarang ini sudah sedikit demi sedikit sudah bisa dipanen ya. Nanti kedepannya semoga bisa lebih banyak lagi ini untuk sayuran organiknya. Nah ini teman-teman, contohnya ini ada selada ya. Ini selada ini setiap hari kita ambil, ini suka untuk dilalap ya. Nah itu, kemudian ini juga ini sudah kita siapkan juga semainya, nanti setelah dipanen sudah habis jadi bisa berkelanjutan kita tanam lagi. Ini ada kemangi, ini mudah sekali teman-teman tumbuhnya alhamdulillah ya, karena sedikit dari yang kita semai ini sudah mulai tumbuh dan sudah bisa kita panen. Ini juga bisa di stek, langsung ditancapkan kan ke media tanah, ini langsung bisa tumbuh ya. Nah ini teman-teman ya. Kemudian ada tomat juga kita tanam, ini sudah beberapa kali panen, maksudnya tuh panennya tuh dua ya, satu gitu teman-teman ya. Nah, seperti ini lumayanlah sesuai untuk kebutuhan kita. Jadi itu enaknya kalau kita berkebun sayur sendiri, apa yang kita butuhkan kita ambil sedikit demi sedikit ya, jadi tidak mubazir. Kalau memang masih kurang ya kita bisa belanja ya, teman-teman ya. Ya memang dengan berkebun sayur organik ini setidaknya kita sudah mengurangi sedikit pengeluaran untuk belanja sayur teman-teman ya. Jadi sangat penting untuk bercocok tanam sendiri, tidak perlu lahan yang luas juga teman-teman ya. Yang penting kita terus belajar apa yang masih kurang, seperti kita juga ya ya Bun ya, karena kita masih di sini masih tahap belajar, masih kerepotan juga kalau ada hama ya. Jadi kita terus belajar, mudah-mudahan kedepannya nanti sayur organik kita bisa lebih banyak lagi ditanam, kita bisa berbagi ataupun bisa juga untuk usaha teman-temannya, bisa kita jual nantinya seperti itu. Yang penting tetap ada kemauan ya. Nah ini sayur yang hari ini kita panen alhamdulillah, walaupun sedikit sekali lagi ini adalah rezeki dan inilah hasil yang kita tanam. Nah teman-teman, dukung terus channel Keluarga GP. Semoga video hari ini bermanfaat untuk teman-teman dan menginspirasi ya. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, comment, and share-nya juga ya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.